Om Swastiastu, selamat datang di channel Tri Panca Surya Bali. Video kali ini saya akan membuat lamak kecil ya. Bahannya dari ental. Dan ini saya sudah ada potong ental, tidak ada lidinya. Ini panjangnya 18 cm. Saya rakit dulu ya. Ini untuk membuat alat daripada lamak. Ini kira-kira 40 cm ya. Bagian atas langsung saya sibeh. Dan untuk atas saya bikin ceracap warnanya hijau. Saya lipat seperti ini. Ini yang paling atas. Setelah itu saya bikin model untuk mataharinya. Saya bikin ini 18 cm, sekitar
11 cm ya. Ini dilipat. Saya bikin model yang simpel aja ya. Nah, ini untuk mataharinya. Terus untuk gunung-gunungnya saya gunakan pita. Ini lebih pendek dari 18 cm ya. Lipat jadi 2, lipat lagi. Nah, ini kita perlakukan sama ya. Nah, gunungnya udah jadi. Sekarang reringgitannya. Saya pakai model yang nomor 5 nih kayaknya.
Nah, sekarang saya pasang dulu ya, yang paling atas. Udah gitu mataharinya kita pasang tengah-tengah. Balik ya, biar memutarnya ke kanan. Kita pakai secukupnya. Tengah-tengah kita bisa kasih hiasan dikit, kasih warna hijau ya. Kalau ada payet bisa payet dipakai. Sekarang kita pasang gunungnya.
Terus saya pasang ringgitan yang tadi. Nah, untuk di sini saya kasih warna hijau seperti ini. Dan untuk penutup, bikin yang simple aja. Masangnya juga biar seimbang. Terus kita kasih hijau sedikit biar tidak merah.
Nah, mini lama hampir selesai. Sekarang kita sibah aja. Untuk nyibah yang lebar di bagian bawah ya, ntar yang lebar. Sekarang si bawahnya dan untuk pegangan atasnya kita tak bisa tambahin. Biar dia kuat dari belakang juga bisa. Oke, mini lamanya udah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.